Dengarkan dan tenang ya. Ekspresi dari saudara Suhaisan, silakan. Baiklah, di malam Ramadan ini dalam acara Tadarus Visi ya. Tahun 1444 Hijriah, saya akan membacakan puisi. Ini puisi beberapa tahun lalu berkait dengan duka yang ada di Palestina. Wah, ini saya bacakan. Duka Aksa, luka dunia. Maka semut-semut berduyun menjadi serdadu. Mereka injak kaki-kaki kita. Mereka setrum jiwa-jiwa kita. Tapi mereka tak bisa beli hati kita. Maka semut-semut berduyun menjadi serdadu, bergerombol memangsai rumah kita, berjumpalitan menyobek-nyobek nurani kita. Jangan biarkan terlalu lama kita berdiam, sebab matahari telah memancarkan cahayanya bahwa benteng penjaga Mikrats menanti uluran tangan perang. Maka berduyun-duyun para semut membentuk gergaji. Perang harus kita sematkan bagi para Zionis laknat Tuhan. Darah harus dibalas dengan nanah. Jihad fisabilillah harus terus berkumandang di langit-langit angkasa raya. Aksa, Aksa, Aksa. Dukamu adalah luka dunia. Percut Seituan 25 Juli 2017. Terima kasih.